Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nama-nama pemimpin-pemimpin besar di dalam UMNO yang dulunya gah, sekarang cukup berdiam diri, tiba-tiba saja muncul. Selama ini hanya nama Khairi Jamaluddin, lepas itu tiba-tiba ada juga nama Ismail Sabri Yaakob yang berlegar-legar di media sosial kena gambar-gambar tertentu dan sebagainya. Hari ini barulah pertama kali saya dengar disebut semula Hishamuddin Tun Hussein. 10 bekas pemimpin UMNO bakal masuk PAS dan KJ berminat bersatu. KJ minat bersatu. Bagaimana dengan Hishamuddin? Bagaimana dengan Hishamuddin? Oh, kenapa ramai orang tak minat dengan dia ni? Kenapa ramai tak cuba untuk nak tackle hati dia ni? Pelik juga kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu dakwaan daripada siapa ya untuk katanya ada 10 bekas pemimpin UMNO? Wah. Tapi setakat ini masih belum ada lah. Masih belum ada berlaku. Okey. Sebagaimana yang dilaporkan oleh media, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata kononnya ada 10 bekas pemimpin UMNO termasuklah Anwar Musa akan menyertai PAS dalam waktu terdekat ini. Anwar Musa memang hampir pastilah sebab Hadi Awang baru saja mengeluarkan kenyataan terbaru yang dia kata memang ada harapan lah untuk siapa ni, untuk Anwar Musa sertai PAS. Tapi yang 9 lagi tak tahu. Kata beliau pengumuman rasmi akan dibuat mengenainya tidak lama lagi. Di waktu yang sama, Taqiyuddin juga membayangkan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin atau KJ juga mungkin akan memilih bersatu untuk disertainya. Menurutnya KJ lebih menunjukkan minat terhadap bersatu berbanding PAS. Of course lah. Of course. Of course lah. Kalau KJ masuk PAS memang bagus juga tapi pelik. Itu saja bagus tapi pelik. Dengan kenyataan daripada Taqiyuddin ini bererti ada 11 bekas pemimpin UMNO akan melakukan hijrah perjuangan beralih sama ada menyertai PAS atau bersatu. Adalah dijangka mereka yang berbuat demikian itu ialah mereka yang telah dipecat dan digantung keahlian daripada UMNO serta mereka yang tidak dipilih sebagai calon BN pada PRU15 yang lalu. Melakukan hijrah perjuangan sudah semestinya dengan harapan agar melalui parti baru yang disertai mereka akan dipilih sebagai calon dalam PRN6 negeri tidak lama lagi. Selain Anwar Musa dan KJ, siapakah selebihnya yang mereka yang ingin berhijrah itu? Adakah ia juga antaranya termasuk bekas pengurusi UMNO Selangor Noh Omar, bekas naib ketua pemuda UMNO Saril Hamdan, bekas ahli parlimen Jempol Salim Sharif dan lain-lain lagi? Bagaimana pula dengan bekas naib presiden UMNO Hishamuddin Hussein yang turut dihukum gantung keahlian selama 6 tahun daripada UMNO? Adakah beliau juga akan melakukan hijrah perjuangan dengan menuntut, dengan turut menyertai PAS atau bersatu? Dari segi logiknya, dengan digantung 6 tahun, masa depan Hishamuddin sudah boleh dikira telah padam dalam UMNO. Beliau bukan saja tiada lagi peluang untuk mendaki semula bagi memegang jawatan tinggi dalam UMNO, bahkan hampir pasti akan diketepikan oleh Zahid Hamidi dalam PRU16 akan datang ini. Pilihannya untuk mencerahkan kembali masa depannya hanyalah dengan bersikap sedikit berani untuk menyertai parti lain dan melupakan terus UMNO daripada hatinya. Namun demikian, apa yang nyata dengan penyertaan 11 bekas pemimpin UMNO ke dalam PAS dan bersatu menjelang PRN6 negeri tidak lama lagi, yang paling terkesan tentunya ialah UMNO itu sendiri. Pengaruh bekas pemimpin itu akan membuatkan UMNO akan terus kalah di kerusi atau negeri yang mereka tidak menang. Malah akan mengancam kedudukan di kawasan yang sebelum ini mereka menang. Tidak ternampak ada jalan cerah buat UMNO. Sebenarnya 6 PRN negeri akan datang ini. Meskipun setelah bekerjasama dengan PH,
atas nama Kerajaan Perpaduan sekarang ini. Syahbudin Hussein, 19 hari bulan Mei 2022. Bye-bye. 2023. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya nak gelak dululah. Sebab pertama, Tok Guru Hadiawang kantoi. Kali ini, betul-betul malu betul lah. Sebelum ini, Tok Guru Hadiawang kata ada beberapa orang daripada Kerajaan Perpaduan nak berjumpa dengan dia, nak pujuk supaya masuk ke dalam Kerajaan Perpaduan. Kali ini, Zahid Hamidi kasih sekolah kau-kau, Tok Guru Hadiawang. Sampai Zahid kata, pas jangan perasan lah. Pas jangan perasan lah. Jangan duk berangan lah nak setai Kerajaan Perpaduan. Itu kata Zahid Hamidi. Kesian juga. Aduh. Jangan nak perasan. Kononnya ada orang nak tawarkan nak setai Kerajaan Perpaduan. Kata Zahid Hamidi. Jadi memang sah tak ada orang yang nak jumpa ke, nak tawarkan ke kepada PAS untuk sertai Kerajaan Perpaduan. Kerana tak ngam. Kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang. Aduh. Kesian juga. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian. Sebagai mengulas kenyataan daripada Abdul Hadi Awang, yang juga adalah Presiden PAS, bahawa ada pihak kononnya dalam kerajaan yang cuba menghubunginya untuk berjumpa bagi menawarkan PAS untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Aduh, semua pun orang boleh cakap macam begini. Tapi Zahid Hamidi membuktikan tak ada dan jangan perasan. Jangan duk perasan, jangan nak berangan ada orang nak ajak PAS untuk masuk Kerajaan Perpaduan. Tak ada. Ahmad Zahid Hamidi yang juga adalah Presiden UMNO turut berkata seeloknya PAS teruslah bersama dengan Bersatu dan sekutu lain dalam Perikatan Nasional Awat. Kenapa? Tak bolehkah bersama dengan Bersatu? Janganlah macam begitu. Setialah dengan Bersatu. Setia dengan Bersatu, setia dengan parti-parti di dalam Perikatan Nasional. Kenapa pula tiba-tiba sekarang nak join dengan Kerajaan Perpaduan pula? Tak payahlah. Dan saya pun rasa eloklah jika PAS tak payah masuk kerajaan, jadi pembangkanglah. Itu lebih baik. Supaya ada semak dan imbang. Katanya saya rasa eloklah mereka PAS terus berkawan dengan Bersatu. Jangan perasan ada sesiapa nak tawarkan pada dia Hadi. Kata Zahid kepada pemberita pada Karnival Kerjaya My Future Job dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah di Dewan Serbaguna Datuk Haji Abdullah Ahmad dekat sini pada hari ini di bahagian Datuk. Ahmad Zahid yang juga adalah pengurusi Barisan Nasional turut menolak dakwaan daripada Abdul Hadi Awang itu. Katanya itu adalah dakwaan daripada PAS ditawarkan untuk setai kerajaan adalah di luar pengetahuan saya katanya. Semalam Abdul Hadi Awang mendakwa kononnya ada tawaran. Tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan khususnya PKR menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Saya pun heran lah macam mana Anwar Ibrahim tidak kukuh. Dia paling kukuh tahu sekarang. Sudah berkali-kali pilihan raya. Buat pertama kalinya sekali lagi ada 2/3 majoriti. Sebelum ini tak ada. Tak pernah ada. Sejak daripada zaman Barisan Nasional. Zaman Najib dah tak kukuh. Lepas itu setelah itu terus kalah. Jadi sekarang ini sajalah. Baru sudah kukuh semula. Jadi tak tahulah kenapa tiba-tiba ada macam begitu. Yang turut hadir pada majlis tersebut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dan Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia Kesihatan Integrasi Nasional dan Hal Ehwal Masyarakat India A. Sivanesan. Abdul Hadi turut menjelaskan ketika ini pihaknya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh sesiapapun tetapi tawaran berkenaan mesti tidak lari daripada prinsip matlamat dan hala tuju PAS iaitu dia kata PAS mesti jadi sepatutnya jadi ketua. Okey, tak apalah. Yang pasti Zahid Hamidi tempelak dan Zahid Hamidi
si Kulah Khan dan Tan Zainal Abidin. Balun kau-kau. Tok Guru Adiawan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.